Hari ini anak-anak kecil dan ibu hamil yang melahirkan kematian 60-70%. Oh, sehati menuju perubahan. Stunting, kurang gizi bukan hanya sekedar susu. Parut juga bukan sekedar hanya kasih susu. Lebih dari itu, kita harus perhatikan masalah kesehatan. Disitulah sekali lagi, pemerintah yang akan datang, kalau bisa orang yang paham tentang kesehatan, dan orang itu harus berpihak pada kebutuhan masyarakat, dalam hal ini termasuk kesehatan di dalamnya. Dia harus punya kemampuan menempatkan, mencari orang yang bisa menjadi pembantu di dinas-dinas, supaya orang-orang yang membantu ini bisa menjalankan program yang dia pikir dan dia rencanakan bersama DPR di dalam rencana pembangunan untuk dijalankan. Dan dia pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, dan pada saat dia meninggal dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Pilih sehati, coblos nomor 2.